Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu, ini bayiku namanya Jasmine. Lengkapnya Jasmine Ainaya Mecca, umurnya 4 bulan. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang perkembangan bayi di usia 4 bulan. Di usia ini, berat badan bayi itu sama dengan 2 kali lipat berat badan lahir. Jasmine kemarin lahir dengan berat badan 3 kg. Nah, sekarang berat badan Jasmine sudah 6 kg. Nah, di usia ini juga bayi sudah mulai bisa meraih benda yang menarik perhatiannya. Seperti ini. Ups, itu sih salah teknis ya. Tapi dia masih penasaran, mau ngambil kicik-kiciknya. Lihat tuh kakinya bikin ancang-ancang. Ayo dek, ayo Jasmine. Nah, oh ya, juga di usia ini bayi itu udah mulai bisa nelungkup. Dan juga sebaliknya gitu ya. Tapi kalau Jasmine sekarang masih belum bisa, kalau dari posisi tengkurap ke telentang. Bisanya baru nelungkup gini. Nah, lihat tuh tangannya mulai meraih kan. Nah, dapat. Nah, seperti itu, Mam. Yang ketiga, bayi bisa melihat benda yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Seperti ini. Kiri, bawah, atas, bawah. Dan nah, tangannya mulai mau meraih ya, Mams. Tuh lihat matanya. Yang keempat, bayi dapat menegakkan kepala dan pundak saat diangkat dari tempat tidur dan digendong. Terus kepalanya juga udah dapat tegak tanpa bantuan kita ya. Juga bayi sudah dapat diposisikan duduk dengan disanggah seperti ini. Karena tulang belakangnya yang sudah menguat, jadi nggak apa-apa dibikin posisi duduk seperti ini. Selanjutnya, di usia ini, bayi jika diberdirikan, kakinya sudah dapat menjejak lantai seperti ini. Meski dia belum bisa melangkah ya, Mams, tapi terkadang dia ada inisiatif juga sih untuk menggerakkan kakinya ke depan gitu seperti melangkah. Nah, itu tadi beberapa kemampuan motorik atau kemampuan untuk gerak tubuh yang bisa dicapai di usia ini. Selanjutnya yaitu kemampuan bicara. Sudah bisa apa? Nah, di usia ini itu bayi sudah mulai bisa berceloteh papa, yaya, mama seperti itu. Tapi lebih seringnya sih huruf vokal A gitu ya yang sering dilafalkan bayi. Seperti ini. Lalu bagaimana dengan kemampuan sosialnya? Nah, bayi di usia ini pastinya masih berkomunikasi dengan menangis ya. Ini Jasmine lagi mau minta susu, merengek dulu. Lama-lama kalau nggak dikasih ya kenceng juga nangisnya. Ya, selanjutnya bisa menirukan ekspresi wajah orang dewasa tersenyum atau cemberut. Lalu kemampuan selanjutnya, bayi mulai dapat bermain dengan orang lain dan bisa menangis ketika permainan berhenti. Ini Jasmine lagi main ayun-ayunan sama ayahnya. Dia anteng tuh diayunin ayahnya. Tapi pas diturunin, lihat aja deh. Dia mulai mau nangis gitu. Dan di usia ini bayi mulai dapat tertawa ketika melihat hal yang dianggapnya lucu atau menarik. Nah, itu tadi perkembangan bayi di usia 4 bulan. Pertumbuhan tiap bayi itu bersifat unik, jadi tidak dapat disamakan ya, Moms. Yang udah dijelasin tadi bisa dijadikan panduan, namun tidak menjadi keharusan kemampuan yang dimiliki tiap bayi pada usia ini. Kalau Jasmine sudah bisa seperti itu, nah kalau bayi kalian sudah bisa apa? Komen di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.